Seperti tadi saya sudah sampaikan di depan teman-teman semua ya, malam hari ini kita akan ngobrol bareng dengan dua orang narasumber. Kita sudah susun ya, bergantian nanti. Dua-duanya adalah seorang anak muda yang berprestasi, yang merupakan juga seorang pengusaha begitu. Nah, kita akan lihat yang pertama terlebih dahulu. Kita akan lihat profilnya, di mana anak muda yang satu ini dulunya adalah seorang mantan atlet, teman-teman ya, mantan atlet badminton. Dan sekarang juga memiliki usaha sebagai seorang produsen garam ya, dan distributor telur begitu. Dan masih aktif dengan usahanya tersebut, tetapi juga aktif di 3i Networks sampai mencapai posisi bronze agency. Ya, bahkan ya, nanti kita akan tanya-tanya lebih dalam ya. Saya yakin teman-teman sudah pengen tahu juga nih, siapakah sosok yang satu ini, masih muda dan berprestasi. Ya, langsung saja kita hadir ke Kota Bogor untuk berkenalan dan ngobrol-ngobrol dengan Pak Ikal Buherji. Ya, ini panggilan kerennya nih, Buherji. Nanti kita tanya apa artinya Buherji nih ya. Oke. Baik, selamat malam Pak Ikal. Selamat malam Pak Frans. Iya, baik. Gimana Pak Ikal kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, sehat Pak Frans. Oke, baik. Ini di Bogor ya Pak? Betul ya? Lagi di Bogor Pak? Iya, betul. Ya, saya di Bogor, Bogor Barat, Lewiliang. Oke. Pak Ikal ini punya banyak background nih. Pernah jadi pebulu tangkis ya? Atlet ya? Iya, betul. Betul, betul Pak. Kemudian sekarang juga lagi ada di pabriknya nih sepertinya nih. Di belakang ada stok telur nih. Ya. Nah mungkin boleh diceritakan satu persatu nih apa saja perjalanan hidupnya kemarin ya. Jadi atlet dan sebagainya. Bisa diceritakan mungkin pernah bertanding di mana begitu. Ya. Silakan Pak Ikal. Siap, terima kasih Pak Frans. Oke, sahabat Ria Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyapa, saya mau bertanya dulu ya di sini ya teman-teman, adakah seorang laki-laki atau perempuan yang belum menikah? Ya, kalau ada, selamat malam para bugacader, bujang gadis calon miliarder. Di sini ada seorang laki-laki yang sudah menikah? Ya, selamat malam para aplapan enggak, ayah pandai kelola masa depan keluarga. Dan di sini ada seorang perempuan yang sudah menikah? Selamat malam para macan sadis, mamah cantik, sadar bisnis. Waduh. Perkenalkan, nama saya Ikal Tahtayuandri ya. Nama lengkap saya Ikal Tahtayuandri. Saya berasal dari Bogor. Usia saya sekarang 24 tahun. Nah, awalnya nama saya Ikal Tahtayuandri, tapi ketika bergabung di 3i, saya mengganti nama saya menjadi Ikal Buherji. Nah, apa sih Buherji? Buherji itu adalah singkatan dari Bujang Herang Bergaji. Gitu Pak Frans. Waduh. Banyak istilah-istilah yang kita belum paham nih. Mesti punya kamusnya tadi. Ada macan sadis. Bujang gadis calon miliarder, ayah pandai kelola masa depan keluarga, dan mamah cantik sadar bisnis, itulah seorang, semua orang yang udah gabung di 3i. Kalau sebut seperti itu Pak. Oke, oke. Ya, saya perhatikan juga yang nonton juga ada yang senyum-senyum ya. Berarti udah terbiasa mungkin dengan istilah itu gitu. Oke, Pak Ikal dulu pernah jadi atlet, gimana ceritanya Pak? Boleh diceritakan sedikit? Pak Frans, jadi dulu itu emang orang tua hobi sama yang namanya sepak bola ya, terutama ayah saya. Nah, tapi ibu saya melarang karena sepak bola terkesan permainan yang kasar, olahraga yang kasar. Akhirnya saya iseng-iseng awalnya Pak, saya iseng-iseng mengikuti pertandingan waktu itu, pertandingan Porseni ya, se-Kabupaten Bogor. Dan ternyata pertandingan tersebut saya bisa jadi juara satu se-Kabupaten Bogor. Gitu ya, setelah dari Kabupaten Bogor, saya menuju ke Bandung untuk pertandingan se-Provinsi Jawa Barat. Dan akhirnya saya pun juara satu lagi. Akhirnya sekarang menuju nasional. Waktu akhirnya orang tua saya menseriuskan saya untuk meniti karir di badminton, yang dimana ketika saya kelas 2 SD, saya harus sudah jauh dari orang tua, jauh dari rumah, karena saya harus tinggal di asrama waktu itu. Nah, seiring berjalannya waktu, saya latihan, saya bertanding, terus saya lakukan dari kelas 2 SD. Alhamdulillah Pak, kalau masalah penghasilan, saya bisa tembus sampai pelatnas waktu itu. Cuman saya di sektor ganda putra dan ganda campuran. Nah,
karena sesuatu terjadi, ada insiden lah kalau kata kita ya Pak ya, akhirnya saya harus diskorsing oleh PBSI, tidak boleh bermain selama 7 tahun, yang akhirnya membuat saya harus banting setir gitu ya Pak ya, dan saya akhirnya ketika sudah selesai di badminton dengan prestasi-prestasi yang sudah saya dapatkan, saya melanjutkan dengan perkuliahan. Akhirnya saya kuliah sambil saya pun wirausaha. Waktu itu saya wirausaha awal-awal itu di bidang beras. Nah, cuman ketika beras berjalan, ya itu tadi Pak, namanya usaha kadang naik, kadang turun, yang dimana usaha awal saya mengantarkan saya ke sebuah, saya terjebak oleh hutang gitu ya Pak ya. Ketika saya terjebak oleh hutang, akhir saya pindah, saya bangun lagi usaha, dan sampai sekarang saya bangun usaha itu di bidang telur dan produsen garam gitu ya Pak, sampai sekarang. Nah, berjalannya waktu, saya kuliah waktu itu menginjak semester 5, ada teman kuliah saya yang memberikan sebuah brosur. Saya tanya, bagaimana sama kerjaan kamu gitu ya. Dia bilang, saya udah gak kerja, tapi saya ikutan bisnis. Wah, bisnis apa nih? Gitu ya waktu itu. Oh, ini dikasihlah form brosur waktu selembaran. Dia bilang, ini nabung gitu ya, nabungnya 350.000 setiap bulan. Saya pikir, oh iya deh, saya sendiri gak punya tabungan pada saat itu. Akhirnya, oke lah, kalau 350.000, saya masih mampu. Akhirnya, oke, saya hari itu langsung join, tanpa harus di follow up, tanpa harus diajak leadernya, saya langsung join hari itu. Saya dimasukin grup, nah kebetulan oleh top leader saya semuanya, dan di situ saya baru tahu ternyata di bisnis Tria ini ada bisnisnya gitu ya Pak. Bisnisnya itu kan kita merekrut atau mengajak teman, saudara, keluarga, yang dimana itu kerjaan saya sehari-hari Pak. Karena sehari-hari saya selalu memasarkan telur, saya selalu memasarkan garam, selalu memasarkan beras gitu ya. Saya pikir saya biasa memasarkan beras, garam, ini cuman kita memasarkan nabung, ini pasti saya bisa gitu ya, saya pasti bisa gitu. Akhirnya dengan ibarat saya niat gitu kan, niat saya jalankan bisnis ini Pak, secara perlahan gitu ya Pak. Saya ajak teman-teman saya ajak keluarga saya, yang dimana awalnya orang tua saya itu melarang, sangat melarang. Ya, mungkin karena takut anaknya ketipu atau takut kenapa-kenapa, akhirnya itu tidak mengendurkan semangat saya. Walaupun orang tua saya melarang, saya terus menjalankan bisnis ini secara diam-diam. Ketika itu saya kuliah pagi, pulang siang, dilanjut lagi saya berdagang, pulang dagang jam 7 malam, satu hari. Artinya dalam satu hari 3 orang dikalikan 30 hari, saya bertemu satu bulan itu adalah 90 orang waktu bulan pertama. Bapak mungkin mikirnya teman-teman semuanya dalam 90 orang saya presentasi banyak yang gabung, tapi ternyata dari 90 orang yang saya presentasikan, yang bergabung itu hanyalah satu orang saja, yaitu ibu saya sendiri gitu ya, hanya ingin membuktikan benar enggak sih ini saya bonusnya dapat gitu ya. Dan akhirnya kebuktilah harapan saya dapat bonus awal itu adalah 50.000 dari saya ngajak ibu saya. Nah, seiring waktu ketika dibuktikan, saya semakin semangat ya, saya semakin benar-benar antusias untuk menjalankan bisnis ini. Alhamdulillah, setiap bulan saya selalu double elite. Saya selalu dapat 10, dapat 10, dapat 10. Saya terus giat, pulang saya dagang, pulang saya kuliah, saya sempatkan presentasi ke teman-teman saya. Yang dimana seiring berjalannya waktu itu orang tua belum tahu, masih melarang, tapi saya punya trik ya, ingin membuktikan untuk kepada orang tua saya bahwa saya ingin diizinkan. Akhirnya bonus 3i saya selama dari awal gabung sampai 7 bulan bergabung waktu itu nggak saya ambil. Saya kumpulkan bonus saya dari awal gabung sampai 7 bulan. Ketika saya cross-check, ketika saya cek rekening saya di bulan ke-7, saya lihat, wah, udah gede sekali ya. Kurang lebih sudah ada di angka 52 jutaan selama 7 bulan. Akhirnya, dengan semangat, saya langsung pengen ngebuktiin. Kebetulan ibu saya waktu itu pengen mobil expander. Waktu ketika expander tuh launching barunya. Akhirnya saya nekat ke Jakarta, ke showroom, nanya-nanya tentang expander ini, dan alhamdulillah Pak, dari bulan
ketika awal bergabung, ketika bulan ke-8 saya menjalankan bis ini, saya bisa mempersembahkan kepada orang tua saya berupa satu unit mobil Mitsubishi Expander. Nah, dari hari itu juga orang tua saya yang tadinya melarang, sekarang sudah mengizinkan dan bahkan sekarang sudah menjalankan bisnisnya sampai sekarang. Nah, ketika sudah saya membuktikan mobil Expander ya, saya terus lebih rajin lagi mengikuti home sharing, home meeting ya, prospek saya lebih giat lagi, menduplikasikan kepada tim-tim saya. Dan akhirnya di bulan ke-12 waktu itu, saya kan hobi banget ya sama motocross. Ah, saya pengen beli motor KLX. Saya kumpulin lagi bonusnya, ketika sudah kumpul dari ayah saya beli lagi motor KLX. Nah, alhamdulillah impian dua waktu itu tercapai gitu ya. Nah, sehingga di bulan waktu itu, di bulan ke-9 dari bulan pertama, terus di bulan ketiga saya langsung naik posisi tim agency. Di bulan kelima saya naik posisi leader agency. Dan di bulan ke-9 saya naik bronze agency gitu ya. Dan mudah-mudahan di bulan ini saya akhir tahun bisa tembus sampai gold agency. Dua tangga ya Pak ya. Gitu insya Allah mudah-mudahan. Nah, seiringnya berjalannya waktu Pak Franz ternyata saya merasakan sampai ya kurang lebih 1 miliar lah ya. Terlihat hutang sampai 1 miliar, yang membuat saya harus lebih semangat lagi, saya harus lebih fight lagi untuk hutang-hutang saya. Sekarang hutang yang sebesar 1 miliar lagi sudah kurang lebih 95% terlunasi. Berkat bisnis Tria Network Semangganya, saya benar-benar ingin menyampaikan kepada semua teman-teman Tri ID seluruh Indonesia, jangan sia-siakan peluang bisnis ini. Karena apa? Karena di bisnis 3i ini adalah sebuah batu loncatan untuk kita, di mana kita bisa untuk mempunyai income besar dalam waktu dekat. Karena di sini syaratnya supaya kita bisa punya penghasilan besar itu adalah satu, adalah kemauan. Ya, semua orang pasti ingin jadi dokter, semua orang pasti ingin jadi profesor, semua orang ingin pasti jadi apalah jadi pengacara gitu ya. Tapi sayangnya semua orang tidak semua orang bisa untuk menjadi dokter. Tapi di 3i teman-teman semuanya, kita semua bisa mencapai crown agency. Tapi masalahnya tidak semua orang mau apa? Mau menjalani prosesnya. Karena di sini hasil yang kita dapatkan adalah crown. Crown agency itu kan 300 juta setiap bulan, artinya satu hari itu kan 10 juta. Teman harus ambil peluang ini. Teman-teman harus ambil bisnis 3i. Teman-teman harus bisa berjuang di bisnis 3i. Anggap kalau kita usaha konvensional, kita pengen hasil, kita pengen keuntungan, satu bulan anggaplah kita pengen punya keuntungan 30 juta. Oke, bisa. Cuman pertanyaannya, butuh modal berapa untuk kita punya untung 30 juta setiap bulan? Pastinya modalnya pun besar. Oke, baik. Makasih Pak Ikal sudah berbagi banyak ya tentang kisah-kisahnya dan sangat menarik sekali ya. Mulai dari perjalanannya sebagai mantan atlet waktu muda, lalu saya bingung juga ya, dari kuliah nih sambil ngerjain usahanya di garam dan telur, tapi masih punya waktu. Ini patut ditiru teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman mungkin posisinya bekerja, punya banyak kesibukan, ya ini patut ditiru sekali lagi ya, bahwa ya 3i Network ini sesuatu yang mudah dikerjakan kok. Tidak perlu waktu yang menyita dari pagi sampai malam ya, asal kita niatkan tadi 1-2 hari, 1-2 orang per hari, ya teman-teman juga bisa kumpulkan jadi banyak juga dalam sebulan, begitu. Baik, semoga Pak Ikal cepat naik ke posisi yang lebih tinggi dan bisa kembali berbagi di kesempatan lainnya, Pak Ikal ya. Sukses terus, Pak Ikal.